Halo, gue Henry dari Gitaris Ina. Hari ini mau ngejelasin sebuah teknik yang paling sering dipakai oleh Mr. Paul Gilbert. Nah, tekniknya namanya arpeggio, tapi menggunakan string skipping. Nah, chord yang mau gue mainkan adalah A minor, yang pertama, kedua G, ketiga F, keempat adalah A. Oke, yang pertama kita mulai dari minor dulu. Nah, minor ini triadnya adalah 1, flat 3, 5. Nah, kita mulai dari senar 5, fret 12. Oke, check it out. Mayornya, triadnya adalah 1, 3, 5. Nah, ayo coba kita check it out. Nah, sekarang kita kembangkan menggunakan sequence. Setelah bentuk minor dan bentuk mayornya semua sudah tahu dan sequence-nya juga semua sudah tahu, sekarang waktunya kita mengembangkan ke dalam chord, yaitu A minor G F E. Coba kita lihat. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa latihan.